Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait planet yang sering ditabrak oleh asteroid atau benda-benda langit. Planet apakah itu? Yang pastinya, planet tersebut merupakan planet terbesar di tata surya kita, yaitu planet Jupiter. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Setiap tahunnya diperkirakan ada 10-65 tabrakan Jupiter dengan asteroid berdiameter kecil yaitu 5-20 meter atau lebih besar. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 4-25 tabrakan per tahun yang teramati dari bumi. Tabrakan antara asteroid dan Jupiter adalah peristiwa yang tidak bisa terhindarkan. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter memiliki massa yang sangat besar. Massa besar itu juga membuat Jupiter memiliki gaya gravitasi yang sangat besar sehingga mempengaruhi benda-benda kecil di sekitarnya, mulai dari asteroid, komet, hingga planet-planet lain. Studi yang dipimpin oleh R. Hause dari Spanyol dan rekannya yang meneliti data berbagai tabrakan asteroid dengan Jupiter selama 8 tahun pada tahun 2010 hingga 2017 dan dipublikasikan di jurnal Astronomy and Astrophysics September 2018 menemukan setiap beberapa bulan sekali setidaknya ada satu asteroid dengan diameter sekitar 45 meter menabrak Jupiter. Lebih rinci lagi, setiap tahun diperkirakan ada 10-65 tabrakan Jupiter dengan asteroid berdiameter kecil, yaitu 5-20 meter atau lebih besar. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 4-25 tabrakan per tahun yang teramati dari bumi. Banyaknya tabrakan yang terjadi di Jupiter tidak bisa dilepaskan dari besarnya ukuran Jupiter. Planet gas raksasa ini memiliki diameter 11 kali lebih panjang dari diameter bumi dan massanya 318 kali lebih besar dari massa bumi. Massa Jupiter setara dengan 2,5 kali massa gabungan seluruh planet di tata surya selain Jupiter. Sedangkan satu volume Jupiter setara dengan 1.300 volume bumi. Massanya yang besar membuat Jupiter juga memiliki gaya gravitasi yang lebih besar. Gaya gravitasi di permukaan Jupiter 2,5 kali lebih besar dibanding gaya gravitasi di permukaan bumi. Artinya, jika seseorang memiliki berat 100 kg di bumi, maka di Jupiter beratnya akan menjadi 250 kg. Gravitasi Jupiter yang sangat besar itu juga membuat planet ini memiliki bulan atau satelit alami terbanyak kedua di tata surya setelah Saturnus. Nah, begitulah beberapa alasan mengapa Jupiter selalu ditabrak asteroid. Yang pertama, karena ukuran massanya yang besar, dan yang kedua, karena gravitasi di permukaan Jupiter sangat besar, sehingga berpeluang besar tertabrak oleh asteroid. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.